Halo guys, assalamualaikum. Balik sama saya, Eki Basagi, dan di sini kita bakal kembali bermain game Minecraft P lagi. Di sini gua menggunakan armor Naisa Alivia Yuriza, teman-teman. Tapi di sini Naisanya makin HD, teman-teman ya, makin ya. Sebelumnya gua pernah menggunakan skin Naisa, tapi sekarang ini sangat-sangat wow sekali. Oke, di sini gua mencoba melakukan sebuah mini eksperimen di mana zombie Piklin akan menghadapi Naisa, teman-teman ya. Nah, jadi di sini gua menggunakan alat spawn untuk memanggil Naisa, dan kita juga bisa berubah menjadi Naisa juga guys di sini. Tapi kita bakal mempertarungkan dulu siapa yang menang antara Naisa atau zombie Piklin ya guys ya. Ada 20 Naisa sama 20 zombie Piklin. Jadi adil ya guys ya. Langsung aja kita mulai. Sepertinya sudah malam hari ya guys ya. Langsung aja kita mulai untuk pertarungan di sini. Siapakah yang menang antara Naisa atau zombie Piklin? Gua bakal mendukung Naisa ya, jelas lah ya. Naisa is number one. Dan di sana ada creeper by the way. Di sini juga ada zombie, tapi ya udahlah. Langsung aja kita mulai pertarungannya. Ini dia mini eksperimen dimulai. Naisa versus zombie Piklin guys. Let's go. Kita bakal lihat siapa yang menang ya. Dan siapa yang first kill di sini? Okay. Naisa yang melakukan first kill kepada zombie Piklin. Sepertinya pertarungan sudah dimulai. Dan Naisa langsung mainnya barbar ke depan cuy. Ya ampun. Oke, sepertinya udah semua. Oh, gue dapat pedangnya Naisa by the way. Tapi di sini langsung habis semua. Gila, langsung habis semua zombie Piklinnya guys. Dan itu dia, pemenang pertamanya adalah Naisa di ronde pertama. Dan kita akan hitung berapa Naisa di sini. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 ya guys ya. Oke, ada 12 Naisa ya guys ya. Langsung aja kita bakal spawn 12 zombie Piklin kalau begitu ya guys ya. Langsung aja kita mulai menuju ke ronde kedua ya guys ya. Kita bakal lihat siapa yang menang antara Naisa menghadapi zombie Piklin di ronde kedua kali ini. Langsung aja kita spawn sebanyak 12 guys. Lanjut aja ya. Oke, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, udah 12 ya guys ya. Oke, gue tambahin satu lah ya. Oke, kita bakal lihat ya. Langsung aja. Oke, langsung habis dong sama Naisa. Gila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Sisa 10 Naisa cuy. Oke, berarti kita akan spawn 10. 1, 2, 3. Ini adalah konde ketiga. Jadi konde kedua tadi menang Naisa ya cuy ya. 5, 6, 7. Oke. 8, 9, 10. Oke, udah 10 ya kak ya. Ya guys ya, untuk zombie Piklinnya. Tapi tetap saja dong yang menang adalah Naisa. Tapi di sini di ronde terakhir ini pemenangnya adalah Naisa lagi. Sisa 4 Naisa cuy. Waduh, ternyata Naisa sangat kuat menghadapi zombie Piklin dan cocok ketika kalian main survival ya guys. Oke, dan ya itu saja untuk mini eksperimen gua kali ini ya guys ya. Dan kita bisa spawn Naisa, Alivia, Yuriza juga di sini ya. Sangat udah. Jadi guys, kesimpulannya pemenangnya adalah Naisa Alivia Yuriza. Jelas dong ya, Naisa is number one ya. Oke, jadi itu saja untuk video gue kali ini. Terima kasih yang sudah menonton mini eksperimen semacam ini. Jika kalian suka ya, jangan lupa tinggal tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Jika kalian tidak suka ya, dislike aja video ini, tidak masalah. Dan jika video ini mencapai 25 likes lagi, gue bakal membuat video tentang skin ini ya guys ya, tentang addons Naisa ini ya. Pokoknya kalian tunggu aja, yang penting like dulu video ini sampai 25 likes ya guys ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, and see ya.